don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hamdok Mana. Mari kita dengar respon Datuk Seri Zahid Hamidi di Malam Perdana Menteri Malaysia terhadap masalah air Kelantan yang sudah 13 tahun tidak dapat diselesaikan. Dan beliau berjanji akan menyelesaikannya jika BN dapat memerintah pada PRN nanti. Dan di akhirnya kita akan komen macam biasa. Hubung kait inilah yang harus kita pertekankan, soal kestabilan politik. Begitu juga di negeri Kelantan. Mungkin politiknya stabil, tetapi pembangunannya tidak setara dengan pembangunan seluruh negara. Masalah asas seperti air pun belum dapat diselesaikan setelah 30 tahun pentadbiran diambil oleh mereka. Maka UMNO, Barisan Nasional dan insyaAllah parti-parti di dalam Kerajaan Perpaduan berazam untuk menjanjikan kepada rakyat Kelantan, berikanlah peluang sekali ini untuk UMNO dan BN memerintah Kelantan. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah air. InsyaAllah dalam tempoh itu kita selesaikan masalah air. Jika masalah air dapat diselesaikan, sambung lagi beri daya kepada kami. Tapi kalau tak dapat diselesaikan, okeylah, itulah first and last pada kami. Tetapi kami yakin dengan komitmen yang diperlihatkan oleh kepimpinan di Putrajaya, kepimpinan oleh parti-parti BN dan rakan-rakan di dalam Kerajaan Perpaduan, insyaAllah kita akan lakukan sesuatu yang lebih baik. Inilah yang kita cuba perakukan. Namun kita mohon pada rakyat, berikanlah peluang kali ini kepada UMNO dan Barisan Nasional dan rakan-rakan yang lain. Dan saya yakin jika diberi peluang, orang yang boleh kita ketengahkan sebagai tokoh yang akan bertanda negeri ini tidak lain dan tidak bukan ialah tuan rumah majlis kita pada hari ini. Saya telah menguji beliau banyak kali. Bukan soal kesetiaan saja, bukan soal kesetiakawanan saja, tetapi soal pendirian dan juga ketetapan yang dibuat oleh parti dan kerajaan. Tidak pernah sekalipun orang yang bernama Datuk Seri Ahmad Jazlan Yaakob yang menyanggah mana-mana keputusan parti dan kerajaan. Tokoh yang seperti inilah yang harus kita gilap untuk kita ketengahkan. Begitu juga di dalam keadaan susah, beliau tidak pernah lari dari perjuangan. Dalam keadaan senang, beliau terus bersyukur dan melakukan beberapa perubahan. Cuma saya minta rakan-rakan dalam kepimpinan UMNO Kelantan, sama dalam perhubungan atau Barisan Pimpinan Wanita, Pemuda dan Puteri, berikanlah dukungan 100% kepada beliau, dan kerana beliau adalah insan permata yang harus kita bela. Saya tidak akan dapat apa-apa kalau saya puji beliau. Makanan yang ada dihidang atas meja saya sama dengan apa yang ada di meja tuan-tuan dan puan yang tidak puji dia pun. Tetapi saya yakin tempoh yang panjang saya bersama dengan beliau, betul lagi beliau dibantu oleh Tan Sri Fatmi, Cik Zalik, oleh rakan-rakan yang lain, terutamanya rakan-rakan yang lama yang mengekalkan jawatan di bahagian masing-masing. Saya ucapkan tahniah kepada mereka yang dapat mengekalkan jawatan ini. Tak ada tepukan pun tak apa, tapi mereka saya ucapkan terima kasih. Bagi rakan-rakan yang baru mengambil alih kepimpinan di peringkat bahagian, saya ucapkan selamat berjuang. Marilah kita sama-sama merendah duri dan onak untuk melakarkan sejarah baru bagi negeri Kelantan, insyaAllah. Bagi kita menjadi kerajaan di negeri Kelantan di dalam pilihan raya yang nanti, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perjuangan pasti ada ujian. Ianya tergantung sama ada ujian itu besar atau kecil, atau berat atau ringan, tetapi ujian tetap ujian.
Namun sebesar mana pun ujian, jika kita istiqamah dan kita mohon hidayah kepada Allah Ta'ala, bagaimana kita memohon agar rezeki dan barakah dapat kita nikmati. Anzil alaina minas sama'i ma'an mibrara falyatikum birrizqi minhu walyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Ini pasti datang. Pasti datang, ianya tidak akan datang dan berhenti. Ianya akan bercucuran. Dia akan berterusan. Demi syarat kita istiqamah. Dalam perjuangan harus ada istiqamah. Saya menyuruh diri saya dan kita semua. Dalam ujian, kita istiqamah. Di dalam ketenangan, kita istiqamah. Ramai di kalangan pemimpin yang tahan ujian ketika susah. Ramai yang lulus ujian ketika susah. Tapi tidak ramai yang lulus ujian ketika senang. Ketika diberi kuasa, ketika diberi jawatan, ketika diberikan mandat, maka mereka lupa kepada semua mandat, kuasa dan jawatan yang diberikan. Maka untuk rakan-rakan saya di negeri Kelantan, kita sedang diuji ini. InsyaAllah kita akan lulus ujian. Tetapi ditakdirkan Allah Ta'ala memberikan kita kuasa kembali selepas 30 tahun lebih. Kita harus ingat bahawa kuasa itu adalah amanah kepada Allah Ta'ala. Kuasa itu adalah pinjaman kepada Allah Ta'ala. Rakyat amat memerlukan kita. Dan apa yang berlaku dalam PRU ke-15 itu jadikanlah sebagai sempadan kepada kita untuk bergerak lebih ke hadapan. Maka jika kita diberikan amanah untuk mengambil tanggungjawab mengetuai badan-badan yang diwujudkan oleh kerajaan, lakukanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Laksanakanlah penterjemahan untuk membantu rakyat keseluruhannya mengikut kaedah dan kumpulan sasaran masing-masing. Jangan utamakan kepentingan peribadi. Kerana kepentingan peribadi ini akhirnya akan memakan diri kita sendiri. Ramai yang telah diuji begitu, akhirnya mereka menyalahkan orang lain. Sedangkan Allah menguji pada orang yang tahan ujian. Dalam keadaan itulah, tuan-tuan dan puan-puan, apa saja yang akan dilakukan oleh Kementerian KKDW ini melalui jabatan-jabatan yang ada, melalui agensi-agensi yang ada, saya secara terbuka ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Dato' Seri Ketua Seusaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Saya mengambil tempat ini, mengambil kesempatan di tempat ini untuk mengucapkan terima kasih kepada beliau. Kerana beliau telah mengikuti semua garis panduan yang telah ditentukan oleh Kerajaan Pusat. Dan semua garis panduan terhadap pengwujudan KKDW ini, walaupun namanya pelbagai kementerian, luar bandar dan sebagainya sebelum itu. Saya menyebut perkara ini kerana KSU saya ini walaupun bukan orang politik, tetapi darahnya darah politik. Bapa beliau adalah seorang wakil rakyat, seorang adun Dewan Undangan Negeri yang kemudiannya dilantik menjadi Esko Kerajaan Negeri ketika Datuk Rahim Bakar jadi Menteri Besar Negeri Pahang. Maka saya harap KSU dapat dibantu oleh TKSU, HUB, semua CEO dan ketua-ketua eksekutif dan pengurus besar agensi-agensi. InsyaAllah saya akan melakukan yang terbaik untuk menentukan bahawa KKDW akan menjadi sebuah kementerian yang sentiasa berada di garisan hadapan untuk membantu rakyat keseluruhan. Saya juga mengambil pendekatan, walaupun kita ada kelemahan, walaupun setiap pegawai itu ada kelebihan dan ada kekurangannya, saya tidak mengambil soal kekurangan itu sebagai asas untuk membuat keputusan. Itulah sebabnya apabila saya masuk ke kementerian ini, sejak hari pertama hingga hari ini, tidak ada seorang pun ditukarkan ke kementerian lain atau pejabatan lain ataupun diturunkan pangkat.
saya mengambil pendekatan mesti menukarkan liabilities kepada asset. Ya, kita ada kelemahan, kita baiki kelemahan itu. Jika kita ada kelebihan, kita tambah baik kelebihan itu. Jika asas ini boleh kita pegang, maka tidak ada batu yang boleh kita goncangkan. We can never rock the boat. Where we can never rock anything that will be shaking the situation of any organization. Dalam hal inilah, saya minta sebenar dengan nuzul Quran semalam dan hari ini, kita akan melihat hanya kira-kira 10 hari lagi daripada sekarang untuk kita merayakan Syawal. Saya bersetuju dengan Tok Lan tadi supaya tempat ini dijadikan rumah terbuka bulan Syawal nanti. Dan saya setuju rumah terbuka itu hanya boleh dibuat dalam bulan Syawal. Tarikh akan saya tentukan. Saya akan datang nanti. Soal perbanyak, jangan takut. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, komen saya. Kerajaan Kelantan ni dah lama merintah. 30 tahun oleh PAS. Rakyat Kelantan pun patutnya kena cubalah. Yang lain pula. Kerana sudah 30 tahun masalah mereka tak dapat diselesaikan. Tapi mengikut apa yang saya baca kat internet lah. Yang memenangkan PAS ni ialah pengundi-pengundi luar lah. Orang yang duduk kat Kelantan semua dah tak pangkah dah PAS di Kelantan ni. Cuma pengundi-pengundi luar yang balik, yang hidup di kebanyakan hidup di Lebah Kelang ni, yang hidup di KL ni, balik sana, dia orang pangkah PAS. Itu apa yang dapat kita tahu. So, kita harapkan ini yang mereka-mereka cari makan di Selangor ni, balik nanti janganlah undi PAS lagi. Undilah kerajaan paduan. Dia cuba tengok macam mana boleh selesai tak masalah air ni. Okay, mari kita terus support kerja paduan. Assalamualaikum.